Ini Nissan Terrano 2400 cc tahun 97. Menggunakan generator HO model CE6100D double reactor tracer. Jadi ini reaktor tracer, ini tempat airnya atau reservoirnya. Kemudian ini ada tabung akumulator, sini berfungsi untuk tempat pengisian air, untuk menyuplai air dari sini ke sini secara otomatis. Ini selang dan kabel plus turun ke bawah menuju ruang mesin, dan negatifnya dari sini ke bodi. Ini ada PWM. Selang dari belakang, kabelnya masuk ke relay, selangnya masuk ke tabung pengaman water trap. Dari sini baru gas HO dimasukkan di sini. Jadi di lubang yang pertama kali masuk ke sebelum filter udara. Ini masih pakai Delco, jadi ini bisa dipaskan ya, geser kanan atau kiri. Ini karburatornya. Oke, coba Pak Wawan di start, hidupin. Gasalnya bisa dikecilin, dibesarin ya ini ya. Kita putar, ini kita putar lagi. Thank you.
relenya, ikut kunci kontak. Itu bisa di sini, HP-nya di sini. Jadi di sini. Di apa? Di Green View Pump. Lagi. Jadi itu dihubungkan ke sikringnya, ke sikringnya relay. Oke deh, ditutup aja kawan, udah selesai. Ayo tutup ya teman-teman. Tutup. Ya, Nissan Terrano 2400cc tahun 97. Pak Wawan, pulangnya kemana nih? Sawang. Sawang ya, selamat jalan ya. Ya. Oke. Ya. Sip. Oke, mundur. Terus. Ayo, mari. Ya, mundur. Mundur, maju. Terus.